Dan buat phone holder bag merek Balenciaga kayak gini, harganya tuh kisarannya di 12 juta sampai 15 jutaan. Terus gimana kalau duitnya nggak cukup? Aku punya solusinya. Hai guys, welcome back to Vuala YouTube channel. Seperti biasa, hari ini kita bakal bahas barang branded. Dari mulai barang branded yang affordable sampai barang branded yang lala, limited edition. Dan sebelum kita mulai bahas barang branded, aku mau pamer dulu dong baju yang aku pakai. So, hari ini aku pakai baju dari Off-White. Look at the details. Tuh, detailsnya bagus banget. And yes, sekarang artis-artis sudah mulai pakai baju Off-White ini buat kayak interview mungkin atau bikin podcast. And yes, kalian bisa dapetin semuanya di Vuala. Buat kalian semua para pengabdi barang branded, tas model kayak gini itu nggak asing lagi karena ini lagi kayak in fashion, lagi ngetrend banget. Dan model tas yang seperti kalian lihat sekarang ini di video, ini adalah shopping tote atau lazim disebut juga phone holder bag. Dan buat phone holder bag merek Balenciaga kayak gini, harganya tuh kisarannya di 12 juta sampai 15 jutaan. Terus gimana kalau duitnya nggak cukup? Aku punya solusinya. Kita ganti ini aja. Ini sama ya, bentuknya kayak shopping phone tote holder juga. Jadi shopping tote ini namanya, yang lagi aku pegang adalah Michael Kors Sinclair Extra Small. Buat kalian yang hobi banget sama tas dan kalian suka sama model tas yang kayak gini, jadi dia vertical bag, bentuknya kayak shopping tote gini, dan biasanya sih disebut kayak phone holder bag gitu. Nah, kalau Balenciaga tadi yang kisarannya 12-15 jutaan itu masih out of your budget, jadi kalian bisa pilih ini. Ini namanya Michael Kors Sinclair bag. Yang aku pegang ini size-nya adalah size extra small. Dan harga tas ini itu cuman berkisar 4 jutaan aja. Jadi si Michael Kors Sinclair extra small ini udah perfect banget, sempurna buat kalian bawa sehari-hari. Walaupun ukurannya kelihatan kecil, tapi ini sebenarnya bisa muat barang-barang yang kalian bawa sehari-hari itu udah lebih dari cukup sih. Terus kita lihat dulu eksteriornya. Jadi dari luarnya, bahannya ini dari coated canvas. Dan yang pasti kalau coated canvas kayak gini, kita pakai nggak takut kalau misalnya kayak ketetesan air atau mungkin ketumpahan kuah gitu, tinggal dilap aja. Jadi minimal banget ini buat ngerawatnya. Buat nutup tas ini, dia kasih kayak magnetic closure gini. Jadi kalian tinggal jepitin kayak gini aja. Simple banget. Dan di bagian dalam modelnya itu kayak gini. Dia kasih dua pocket di bagian dalam buat kayak isi akses gitu deh. Dan strapnya. Nih, strapnya ini bisa di-adjust dan bisa dilepas. Jadi kalau misalnya umpama kalau kalian bosen sama strapnya, terus mau diganti dengan nylon strap atau mungkin strap yang kayak lagi kekinian dari mutiara gitu, itu bisa juga ya. Karena aku penasaran ini tas muatnya apa aja, marilah kita coba. Seperti biasa bawa dompet dong ya, dompet, terus ini iPhone 12 Pro masuk, cermin, mana tahu mau touch up, tisu basah penting, masuk, ini hand sanitizer yang ukurannya gede, masuk juga, lipstick, obat tetes mata, and charger, kita coba ya, masukin charger juga. Dan ternyata masih banyak ruang kosong. Jadi ini ternyata tas yang kelihatannya kecil dan muatnya banyak banget. Nutupnya juga nggak maksa tuh, masih bisa ditutup. Masih ada ruang sisa juga kalau misalnya kalian masih mau bawa barang lain. Kayak gini nih. Jadi ternyata tas ini tuh walaupun kelihatannya kecil, muatnya tuh banyak banget. Buat acara daily atau casual, kita bisa pakai sling atau ditenteng begitu aja. Nih kayak gini. Yuk ngopi. Tapi kalau mau pakai kerja kurang nih kayaknya ya. iPad aku taruh mana?
Padahal aku suka banget loh kombinasi dari si Michael Kors ini. Soalnya warnanya dia itu putih, ada logo MKMK ini, logonya Michael Kors. Dan terus dipadu sama ini nih, strapnya warnanya coklat kayak gini. Dan ini kelihatan kayak manis banget. Pengen banget sih bawa ini kerja, tapi kan nggak muat ya. Jangan khawatir, ternyata ada yang perpaduan warnanya sama tapi bisa dipakai kerja. Jadi perpaduan warna Michael Kors Carmen yang aku pegang ini sama kayak si Michael Kors Sinclair tadi. Jadi dia sebutnya perpaduan warnanya ini Vanilla and Acorn. Warnanya putih di mix sama warna coklat buat handle-nya kayak gini. Ini manis banget. Dan untuk si Michael Kors Carmen ini enak banget bisa buat ngantor. Karena dia udah pasti muat kayak iPad-iPadan. Terus kalau kalian emang tipe yang bawa notebook atau bawa ATK, itu semua udah bisa masuk ke dalam si Michael Kors Carmen. And yes, dia bisa dipakai ngehadirin meeting gitu atau rapat. Soalnya dia modelnya semi formal kayak gini ya. Jadi ditenteng kayak gini, cakep. Terus bisa juga dipakai jadi shoulder bag seperti ini tuh. Terus kalau misalnya malas jadi shoulder bag, tipe yang pengen makainya di sling gimana? Worry free, karena dia juga kasih satu sling strap. Jadi kalian bisa pakai ini sebagai sling bag ataupun cuman kayak gini nih. Dipakai seperti ini. Terus ini ukurannya gede, jadi muat banget sama semua barang-barang yang biasanya dibawa untuk ngantor. Ini adalah option, jadi namanya Michael Kors yang aku pegang lagi, ini adalah si Michael Kors Carmen. Coba kita lihat si Michael Kors Carmen ini muatnya apa aja. Dibuka dulu, dan beginilah penampakan dalamnya Michael Kors Carmen. Jadi ada satu kayak pocket gini, sama ada satu zipper compartment di belakang, zipper pocket. Terus biasanya kalau kerja kita butuh ini iPad, masukin ke dalam. Nah, terus abis gitu pouch makeup juga masuk dengan super gampang. Handphone pastinya masuk sih, dompet panjang juga bisa masuk ini, hand sanitizer and charger. Masih banyak ruang tersisa, jadi kalian bisa masukin kayak notebook mungkin, atau alat tulis, atau baju ganti juga bisa masuk sih di dalamnya Michael Kors Carmen ini. Gede banget sih ini aslinya. Tutup, and siap kerja. Yeah, jadi udah selesai kita review hari ini si Michael Kors, dua macam Michael Kors ini. Jadi kalian tinggal pilih aja, kalian lebih suka yang casual look kayak gini, Michael Kors Sinclair atau Michael Kors Carmen. Yang Carmen ini bisa dipakai untuk ngantor. Dua-duanya sama-sama cakep, dua-duanya sama-sama sweet, and you mau ngantor dulu. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video Voila berikutnya. Dadah!